Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali bersama kami di Studio Keadilan dalam program Kirana. Saya Hanani Damira, seperti biasa pengacara anda untuk Kirana ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, macam biasa, Kirana ini adalah satu program yang membincangkan hal-hal kemasyarakatan, kemanusiaan dan juga hal-hal wanita. Dan biasanya saya akan jemput tetamu-tetamu jemputan yang hebat, okay, golongan-golongan profesional untuk berkongsi ilmu bersama dengan anda semua. Dan hari ini, untuk hari ini sedikit berat sebenarnya, sebab saya perasan semenjak dua menjak ni ada banyak isu berkaitan dengan dadah. Jadi kita nak bawa tajuk itu di sini, di meja Kirana hari ini. Dan untuk hari ini juga agak istimewa sebab kita jemput dua orang panel. Tapi untuk segmen pertama ini, kita akan jemput seorang panel dahulu. Dan tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput ke studio sekarang Encik Raja Azizan, dipersilakan. Selamat datang. Terima kasih sudi datang. Okey, untuk pengetahuan penonton kita semua, Encik Raja Azizan merupakan setiausaha, setiausaha NGO Malaysian Substance Abuse Council ataupun MASAC. Yeah. Betul. Okey. Jadi untuk penonton-penonton kita dekat rumah sanalah yang tak tahu ataupun belum mengenali Encik Raja Zizan. Tapi sebelum tu saya nak panggil apa? Pak Engku. Pak Engku. Pak Engku. Okey, saya panggil Pak Engku eh. Okey. Alright. So boleh Pak Engku ceritakan serba sedikit mungkin latar belakang Pak Engku sedikit, lepas tu latar belakang NGO ni bila ditubuhkan dan sebagainya. Latar belakang saya sikit je lah ya. Aha, saya boleh. Bekas guru. Oh, okey. Tapi terlibat dengan dadah. Bila dia dapat surat berhenti kerja, tak ada rasa apa sebab ada dadah dalam poket, ada duit dalam poket. Tapi malu nak balik kampung, saya tersidai ya. Ataupun saya yalah, ada berada di coket lah selama 15 tahun. Jadi selepas saya dapat keluar daripada belenggu penagihan ni, saya bertekad untuk membantu. Pasal dalam masa menagih tu, saya tengok banyak isu di coket ni. Especially kanak-kanak yang tak ada sok beranak, tak ada apa. Saya kata aku nak give something back lah. Sebab saya dah buat banyak benda yang tak baik di coket, saya nak bagi balik. Jadi kalau ringkaskan cerita, saya memula tubuhkan Rumah Nur Salam di coket. Dan saya jemput, kalau mungkin kenal, Datuk Dr. Hartini Zainuddin untuk jadi konsultan saya untuk mencari dana untuk wujudkan Rumah Nur Salam. Okay. Kemudian bila anak-anak ni dah besar, kita buka satu lagi dengan bantuan Kak Ijat kita, Datuk Sri Syarizat, KL Crash Pad untuk remaja. Kemudian ramai pula ibu-ibu tunggal yang tak tahu siapa suaminya, bekerja tapi anak tak tahu tinggal mana. Kita buka pula Baitul Amal Baby Center. Maknanya ibu-ibu ni boleh tinggalkan anak dia di situ. Ibu dan anak tinggal di situ tak, ataupun? Ibu tinggalkan anak situ, ibu pergi kerja. Oh, macam balik pusat kerja. Asuhan ya, lah. Percuma. Okay. Dan akhir sekali, yang menjadi pencapaian terbaik saya setakat inilah, saya rasa. Saya berjaya memperolehi dana daripada Blue Ocean ataupun NKRA untuk buka sendiri Kiosk and Care Service Center. Coket, mana tempat mana kita buat tempat rujukan penagih-penagih dadah sekitar coket dan sekitarnya lah. Dan CCRC ni kita panggil, dia jadi modul kepada pusat-pusat khidmat ADK yang lain. Ya, jadi CCRC coket ni di bawah pemantauan ADK lah. Jadi Malaysian Substance Abuse Council ni sebenarnya saya dah bersara. Selepas, dah bersara. Tak, selepas saya buka CCRC coket tu, selepas 2 tahun dana dah habis, dah serah balik pada ADK, saya rehat. Saya berehat. Tapi kawan-kawan saya ni, mereka gigih. Sebelum tu memang saya dah usaha tapi gagal. Kawan-kawan saya gigih untuk menggabungkan semua-semua NGO di bawah satu platform lah. Jadi akhirnya pada 2014 bulan Disember, 10 Disember, wujudlah Malaysian Substance Abuse Cancer Council atau kita sebut MASAC. Jadi otai-otai dalam pemulihan ni semualah ada dalam barisan ISCO dia. Cuma tahun 2016 mereka jemput saya balik. Saya dah balik kampung dah masa tu. Dekat mana? Saya kampung di Ipoh, Perak. Oh, ya ke sama? Tahun kampung. Nanti kita saya malu kamera lah nanti. Okey. Jadi saya pun terimalah lamaran tu, mula jadi ketua sekretariat dulu.
Belum ada exco, tapi ketua sekretariat ni beratlah kerja dia. Jadi MESEC ni dia, kita ada 49 NGO di bawah kita lah. Makna kita panggil partner organisation ataupun ahli gabungan. Jadi tujuan penubuhan MESEC ni bukan lagi dah nak pergi pujuk orang pulih, pulih buat outreach, pujuk orang suruh masuk pusat, dah biarlah NGO lain buat. Kita sebagai ahli, sebagai majlis, kerja kita lain sikit. Maknanya kita cuba upgrade perkhidmatan pusat-pusat dadah persendirian yang ada di bawah kita. Mana kita buat bengkel, buat workshop, buat seminar supaya sekurang-kurangnya mereka ada standard operating procedure lah yang direkognize oleh UNHCR ke ataupun apa-apa United Nations ke. Jadi itu yang kita buat sekarang ni. Jadi payahnya MESEC ni setiap kali nak buat bengkel kena perah tenaga cari duit dulu. Dapat duit baru boleh buat bengkel. Jadi banyaklah kita punya takwim tu lari sebab apa, tunggu bajet dapat. Tapi yang terbaik yang kita capai sekarang ni adalah kita certified kan. Kita bekerjasama MOU dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Kita certified kan semua 120 orang pemberi perkhidmatan ataupun yang pusat-pusat dadah persendirian ni untuk diberi nama coach, certified recovery coach. Siapa siapa yang masuk untuk test ni, untuk jadi coach ni? Is it open untuk orang awam ataupun anggota exco tu sendiri atau macam mana? Untuk siri satu dulu, kita khususkan untuk pemberi perkhidmatan dalam pusat-pusat persendirian. Kemudian yang keduanya, kita dah selain daripada pusat persendirian, kita ambil mereka-mereka yang bekerja di komuniti, maksudnya bekas penaga dadah yang bekerja di kalangan masyarakat lah. Yang ketiga, yang akhir sekali yang kita buat, kita dah jemput dah orang luar untuk join sekali lah. Dan alhamdulillah ramai yang nak masuk. Ada doktor, ada orang daripada Brunei, ada doktor HKL. Yang paling mengejutkan, ada dua pelajar PhD. Bila kita, dia siap pakai jubah di USIM, dia siap ada combo tau. Dia kata dia rasa terharu dapat pakai jubah ni, lebih terharu daripada dia dapat masters dulu. Dia kata, sekarang ni baru dia faham, dia kata baru dia kenal penagih dadah, siapa penagih dadah dan apa yang dia dapat clear vision lah what to do with bila ada berhadapan dengan isu penagihan ni. Kita nak buat certified recovery specialist pula. Maknanya specialist ni dia lagi satu langkah nak dapat executive diploma. Jadi secara tak langsung kedudukan ekonomi dia bertambah, dah tentulah pendapatan dia bertambah dan semangat, yang pentingnya semangat. Bila dia pakai jubah, kita ambil gambar, kalau dia pergi office dia gantung gambar dia tu, kalau family penagih-penagih dadah datang office dia tengok, bangga. Dia bangga dan family tu, oh dia bukan calon-calon orang ni. Jadi itu cara MESEC berfungsi lah sekarang. Bagus lah, sebab saya pun first time dengar tugas ataupun fungsi NGO. Biasanya kita dengar motor macam Cik cakap tadi, sebab MESEC MESEC ni dia macam ibarat payung kepada NGO-NGO lain. Sebab aku dah ceritakan berkenaan dengan fungsi dan juga program-program yang dijalankan under MESEC. So bagaimana daripada segi dasar dan juga advokasi pula? Itu sekarang ni kita di exco kita ada 15 dan jangan 15 orang exco kita sekarang, 7 adalah bukan penagih dadah ya. 8 bukan penagih dadah. 8 ni semua profesional, ada lawyer, ada accountant. Total berapa? 15 exco. Ahli majlis tertinggilah. Jadi ada pencerah kanan, ada Profesor Madya, ada Profesor Pencin pun, Datin Sapora. Jadi yang kata MESEC ni penagih dadah, apa yang diorang tahu. Kita sedar diri kita, jadi kita rope in, kita jemput diorang untuk join kita sekali dan diorang very committed. Dan itulah bila dah ada mereka ni, kita terpukul sebenarnya, kita terkejut. Satu gerakan lah, satu gerakan, kita tak mau nama apa-apalah, tapi satu gerakan yang pada saya sebagai seorang bekas pengguna dadah agak bahaya kerana term decriminalisation tu, saya tengok dah macam nak jadi legalisation dah sekarang. Sebab apa, kalau decriminalise, saya setuju. Maknanya, jangan menghukum lagi. Maknanya kalau dia didapati urine positif,
Kalau yang kita buat counseling ataupun buat penyelidikan, buat interview, kalau yang baru tu ataupun yang guna sesekali tu, buat dia pemulihan dan komuniti. Maknanya tak payah masuk ke pusat. Maknanya yang dah hardcore tu masuk ke pusat untuk rawatan. Pusat kita upgrade dia punya perkhidmatan. Dan saya dengar AADK punya program iPulih tu agak berkesan. Jadi masuk. Jangan masukkan dalam penjara. Tapi kita setuju tu. Tapi ada satu term yang kita tak setuju, rata-rata kami tak setuju, adalah small quantity. In possession of small quantity. Maknanya kalau dia ada sedikit barang dalam dalam badan dia, jangan charge barang tu. Maksudnya dia dia agak subjektif lah. Kayu ukur dia tu agak macam kurang jelas. Jadi saya sebenarnya dah berapa kali nak cuba hubungi tim tu, tapi mereka asyik bertangguh-tangguh. Tapi kita nak tahu, sebagai contoh, kalau heroin berapa berat dia? Berapa kuantiti dia? Kalau ganja berapa kuantiti dia? Yang kau kata tidak boleh, yang boleh ada dalam possession, tak boleh charge court. Kalau dah terlampau banyak, kalau ikut Portugal, hancur kita. Jadi, dan jangan kata kalau ikut cara Portugal berjaya, kalau you tengok, you Google, Portugal pun dah mengakui dah, legalization ni dah dah kalut dah, dah melalut dah. Sekarang ni budak-budak sekolah, beli chewing gum, buang sampah, boleh kena tangkap. Tapi kalau ada barang dalam poket, tak ada boleh tangkap. Macam tak. Bila kan? Macam jadi, tak setimpal. After 20 years, dia orang sedar dah tak betul. Jadi kan kita ikut lagi benda tu. Semata-mata kerana kononnya nak very open. Pada saya, kalau government dapat iktiraf, addiction is a chronic brain disease. Dah cukup dah. Maknanya bukan penjenayah lagi. Tadi saya sebenarnya recall waktu time pengenalan tadi, Pak Engku ada berceritakan berkenaan. Pak Engku sendiri merupakan bekas penagih sebelum ni. Berapa tahun lepas? Lost count dah. 20 lebih tahun dah. Menarik tu. Saya nak korek kejap lagi. Saya nak korek kejap lagi berkenaan dengan kisah tu. Tapi selepas ini, kita selepas ni kita akan ada lagi seorang panel. Saya rasa Pak Engku pun kenal dia siapa. So kita akan ada commercial break terlebih dahulu dan kita kembali lagi selepas ini. Kita boleh jemput makan? Okay. Rakan muda, rakan muda. Okey, bertemu kembali bersama dengan saya Hanani Damira untuk segmen yang kedua Kirana. Tadi sebentar tadi untuk segmen pertama kita dah dengarkan perkongsian yang agak menarik berkenaan dengan mesej daripada Pak Engku sendiri. Dan untuk segmen yang kedua ni kita akan jemput lagi seorang panel yang akan berkongsi berkenaan dengan pengalaman menarik beliau. Saya, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput ke studio, ke meja Kirana hari ini, Encik Fazli Sulaiman. Dipersilakan. Selamat datang. Terima kasih sebab sudi datang. Kita punya penonton pun nak tahulah serba sedikit berkenaan siapa Cik Fazli. Saya panggil Cik Fazli boleh? Siapa Cik Fazli ni, boleh Cik Fazli ceritakan serba sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazli bin Sulaiman. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Tujuh orang adik-beradik termasuk saya dah berkahwin, namanya seorang cahaya mata. Dan mengenai tentang apa yang nak dibincangkan ialah tentang pengalaman saya lah. Pengalaman pernah bertitle seorang penagih dadah lah. Tapi alhamdulillah, syukur kepada kuasa tinggi Allah Ta'ala kerana memberi peluang untuk kepada saya untuk pulih sepenuhnya lah. Saya dah pulih dalam 15 tahun dan menagih dadah dalam 15 tahun jugalah. Itu berbagai-bagai pengalaman lah. Jatuh, bangun, keluar, masuk di institusi, kan. Nak mencari kehidupan normal tu payahlah. Kerana ya, seperti kita maklum, bila penagih dadah ni keluar pusat, keluar penjara, mesti isap balik. Itu stigma biasa. Stigma biasa. Memang terjadi pada diri saya. Jadi saya pun terfikir bagaimana aku nak ubah diri
saya bercakap dengan diri saya lah, kan. Bagaimana nak ubah diri aku ni? Keluar mesti jadi balik. Keluar, saya cari formula. Merata-rata saya cari formula. Akhirnya saya jumpa satu tempat ni lah. Yang pokok pangkal daripada diri sendiri lah. Saya pergi satu tempat ni, institusi ni, saya volunteer. Saya pergi tanpa paksaan, tanpa daripada desakan orang lain, tak ada, saya pergi sendiri kerana orang lain pun dah fed up dengan saya dah. Kan? Dah tak ambil pot dah. Jadi saya kena ambil tindakan sendiri. Saya pergi tempat ni. Saya betul-betul saya buat. Akhirnya alhamdulillah seterusnya hari demi hari, kan, tahun sekian lamanya akhirnya saya pulih. 15 tahun lah setakat ini. Alhamdulillah. Dan saya dapat balik kehidupan yang hilang tu, yang dulu orang cakap masyarakat benci lah, tak. Sebenarnya masyarakat, saya berada pegawai saya, masyarakat tak benci sebenarnya. Dia sebenarnya, kan, dia sentiasa nak beri peluang. Kan, nak beri peluang. Tapi individu tu, kan, nak menyalahkan lah itulah, inilah itu. Sebab tak kena kepada masyarakat, kan. Sebenarnya tak, masyarakat terima. Saya dapat bila saya dah pulih, saya dapat balik. Macam-macam saya dapat. Saya dapat keluarga, saya dapat itu, dapat ini, kepercayaan, dapat bekerja lagi. Kan, saya sekarang bekerja dengan satu jabatan, okay, dengan sekarang ni ADK, memberi kepercayaan pada saya untuk membantu rakan-rakan yang mengalami nasib macam saya. Kan, itulah sekarang saya buat. Okay. Sebenarnya kami daripada pihak Kirana sebenarnya nak ucapkan penghargaan atas kesudian Cik Fazli menerima jemputan kami sebenarnya, sebab tak semua orang mampu untuk kongsikan pengalaman beliau, tapi sebabkan awareness yang kita nak berikan kepada masyarakat tu, Encik berada di sini hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Tapi sebelum tu, macam tadi Encik dah cerita yang Encik pernah bergelumang sebelum ni. Macam mana? Apa starting point dia? Macam mana boleh terjebak dalam? Okey. Biasanya starting ni rata-rata, ya, pengalaman saya lah, rata-rata semuanya adalah kerana nak mengetahui. Curiosity. Apa nak cuba, nak mencuba. Kan? Sebab masa zaman saya tu, zaman tu pendedahan tentang dadah ni, dia tak fokus pada dadah tu, dia fokus pada penagih dadah. Dia cuma tunjuk penagih dadah, dia tunjuk tali gantung, dia tak tunjukkan dadah. Apa jenis dadah, apa bahaya dia, apa kesan dia, dia tak tunjuk. Dia cuma tunjuk, ni penagih dadah, pakai luar kuperak, duduk kotor sampah, saya nampak ya? Tak. Jadi benda yang saya risau tu, kan, saya rasa bukan benda yang berbahaya. Kan, okay. Saya cakap benda biasa-biasa je, kan. Jadi pendedahan tu tak ada. Jadi bila saya cuba, akhirnya dah tahu sakit, memerlukan hari-hari, kan, tingkah laku pun dah berubah, dah jadi anak yang kurang ajar, mencuri, menipu, apa semua, kan. Akhirnya baru saya faham, saya dah jadi orang yang saya tengok dalam iklan tu. Dia punya kesan. Kesan tu. Ni waktu bila? Waktu zaman study ke? Saya kerja? Zaman, saya start pada umur 15, zaman sekolah lah. Zaman sekolah, daripada kawan bagi rokok. Lepas itu tengok kawan ada cuba benda yang advance ganja, kan. Tengok ada dia punya peralatan tu macam cantiknya, macam best dia apanya, kan. Tak ada dia tak ada apa, tak ada nak orang kata janganlah, tak. Dia terus pergi main dan try. Macam sedap je, kan. Saya pun tak tahu itu ganja, tak tahu itu apa, saya isap je. Dia pun dah rasa high. Rasa high, macam sedap lah. Dia terus sadar. Bila dah guna ganja, dapat lagi satu pemandangan dadah yang lagi advance. Heroin pula. Kan, macam ni macam tak high lah. Macam tu best lah. Kita tengok budak-budak semua. Cuba pula. Dia punya mencuba, step, cuba, level, step, level cuba. Akhirnya kan, dah tak boleh nak handle. Terjebak. Mulalah datang attitude-attitude yang mengarut. Mencuri, menyamun. Boleh saya tahu tak macam dia punya sumber untuk dapatkan benda tu daripada mana? Sumber ni pelbagai, kan. Sumber ni pelbagai. Ada yang kawan-kawan. Masa mula-mula tu kawan-kawan lah. Kan? Kawan-kawan ada barang, saya pun hisap lah. Kan? Hisap. Lepas tu bila dah rasa memerlukan amat sangat, ada duit, saya pergi kat kawan tu carilah. Ada sekitar kampung tu, ada lah tokan-tokan kecil-kecil dia. Kan? Yang pusher-pusher tu. Mula-mula kawan-kawan yang pergi belikan, akhirnya rasanya saya pula nak tahu macam mana rupa tokan tu, macam mana cara nak ambil tu, kan. Saya tu proses lah. Akhirnya saya tak jumpa kawan saya pergi sendiri pula. Tu proses lah. Lama-lama habis sikit-sikit barang rumah, keluarga, kan. Ambil apa tu, apa yang boleh datangkan duit untuk bertukar menjadi untuk beli dadah. Itulah. So macam mana boleh
saya panggil kantoi lah kot kan. Macam mana boleh kantoi tu. And pengalaman, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman di, pernah ditahan di pusat serenti. Yeah. Ya, pusat serenti dan juga penjara kalau tak silap saya. So boleh ceritakan sedikit. Dia punca, biasalah operasi. Kan? Saya bila badan dah sakit, biasa saya pergi ke satu tempat tu untuk ambil darah. Biasa tak ada apa-apa ancaman lah. Tak ada apa-apa. Tapi pada hari tu ambil darah, rupa-rupanya ada operasi. Masuk-masuk, kena tangkap. Akhirnya, dilalui proses-prosesnya masuk pusat serinti. Tu ditangkap tu dekat tempat yang biasa. Di dalam tu lah. Orang kata pot. Biasalah, sebenarnya lah pot kan. Dalam pot tu kena tangkap. Tu lah. Dia kena tangkap tu, dia charge cord apa semua. Lepas tu, bila dah diberikan mana tempat nak kena pergi, pusat serenti. Pusat serenti ni, dia akan duduk situ lah selama 2 tahun. Ikutlah program tu selama 2 tahun. Selalu orang kata, kau order 24 bulan ni, duduk. Bila dah habis, dibebaskan lah. Lepas tu, keluar, biasalah kan. Sebab hati tu masih tak jumpa lagi jalan kan. Sebab bila duduk dalam tu, bila ilmu tak cukup, bukan tak ada dalam institusi yang dalam pusat tu, macam-macam solat apa semua ada. Dalam tu semua boleh ikut. Tapi di dalam hati kecil ni, jiwa ni kan, masih ada kekosongan lagi yang tak selesai lagi kan. Tu bila keluar, isap balik. Tak jumpa lagi formula dia. Nah, sama juga. Macam kalau penjara ni biasalah, kes memiliki kan. Bila perjalanan saya, bila dah guna dadah, saya mulakan keperluan tu hari-hari. Jadi bila perlu hari-hari, bila saya boleh meniaga dadah tu, dan untuk keperluan diri saya tu, dah sekiranya syukur Alhamdulillah dah, maka tu lah kan. Jadi diri aku selamat, aku boleh meniaga, aku boleh memiliki. Tu nasi tak panjang, nasi tak baik, kantoi. Ada juga business minded ke situ. Memerlukan, terpaksa memerlukan. Kan, kita beli dalam kuantiti yang banyak, lepas tu kita peki. Itu kita meniaga. Dalam sama kita pun ada guna. Kan, ada guna untuk gunaan kita. Itulah proses tu. Ditangkap. Dijalankan untuk jenayah, untuk tu pula kan. Seksyen bahagian untuk polis pula. Kan. Jadi itulah rutin dia, macam itulah. Keluar masuk. Sekian untuk 15 tahun. 15 dulu. Tahun. Dia macam tu je. Kalau ada barang, tak ada barang. Kalau tak ada barang, dia cah urin. Macam tu. Okey. Terima kasih atas perkongsian yang saya rasa boleh membuka mata masyarakat dekat luar sana. Okay. Tapi lepas ni kita akan korek lagi, sama juga dengan Pak Engku pun saya akan korek lagi banyak kisah dia tu. Okey, jadi selepas ini kita akan kembali dengan segmen 3 untuk soalan yang lebih mendalam berkaitan dengan dadah ini. Kita berehat seketika, kita nak makan dulu dan kita kembali selepas ini. Makan. So, nama saya Kak Kai Fong, tapi dalam bidang rakam muda, orang lebih dikenali sebagai Portals. Berasal daripada Johor, tahun ini 33 tahun. Sebenarnya pengalaman saya dengan rakam muda tanpa saya sedari apabila saya terlibat dengan program Anugerah Remaja Rakam Muda ataupun lebih dikenali sebagai ARPRM, di mana ia terlibat program-program seperti program rekreasi, program sukan, program khidmat masyarakat. Keistimewaan rakam muda ni, anda akan dapat ramai kawan baru, secara tidak langsung anda akan dapat pengalaman baru, dan bagi saya kesemua ni anda jarang dan susah dapat di program-program di lain. Antara salah satu program yang istimewa dan program yang dekat dengan hati saya adalah Rakan Masyarakat, di mana saya berpeluang untuk terlibat dengan kerja kemasyarakatan bersama rakan-rakan saya. Contohnya program gotong royong, program membersihkan pantai. Kesemua program ini telah menjadi saya dan rakan-rakan baru saya mempunyai minda untuk memberi sumbangan balik kepada komuniti setempat kita. Harapan saya kepada belia-belia di luar sana, rebutlah peluang ini untuk menyertai program Rakan Muda. Ajaklah rakan-rakan anda untuk bersama-sama menyertai program Rakan Muda. Percayalah saya, penyertaan anda dalam program Rakan Muda akan menjadikan anda seorang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Okay, so kembali lagi bersama dengan saya untuk segmen yang ketiga, dan macam yang anda
nampak sekarang kita ada dua kedua-dua panel yang saya jemput waktu sesi awal tadi. Tadi Pak Engku dan juga Encik Fazli. Dan sebenarnya saya difahamkan Encik Fazli dan juga Encik dan Pak Engku sebenarnya saling kenal mengenali. So, macam mana sebenarnya kenal? Okay. Sebenarnya Abang Raja ni senior saya di institusi tu. Saya punca yang saya boleh berubah sekarang ni pasal dia lah. Saya tengok dia ni jadi role model kan. Saya tengok dia ni macam mana dia boleh berubah, kata main kat coket lah, main kat lorong lah, main kotik tong sampah, makan kat tong sampah. Macam mana dia boleh jadi macam ni lah. Saya belum mentaliti saya tak percaya tu. Dah ni memang payah berubah. Takkan dia sampai ada rumah pertubuhan sendiri apa semua kan. Jadi saya terbuka. Saya tanya dengan dia, abang macam mana abang boleh jaya? Dia cerita. Cerita flow dia satu-satu-satu. Jadi saya terbuka minda. Aku dah buat macam ni kan. Sama macam dia buat. Betul, ada satu benda yang dia kata, kan, jangan pandang belakang lah. Apa yang lepas-lepas kan. Itu saya kuat. Tengok dia punya movement kan. Itulah yang membuatkan saya. Senior banyak saya. Istighfar sebenarnya. Banyak istighfar tambah dah tua ni kan. Sebab macam inilah saya takut sebab sebesar zarah kita rasa bangga pun dah bahaya. Tapi betul. Bila mana siapa saja yang saya pernah satu kejadian yang sampai sekarang saya kenang, bukan nak mendabik dada ataupun nak membangga diri, tidak. Tapi ketika saya di pejabat dekat Nur Salam, rumah kanak-kanak di Coket tu, ada satu hamba Allah ni, tak apa saya sebut nama dia, tak apa dia ni pun terbuka. Nama dia Rosli Mak Ali. Dia kata, bang, tolong turun bang, dia kata. Saya kata, kenapa aku tengah banyak kerja? Kebetulan masa tu tengah banyak kerja kan. Dia kata, alamak bang, turunlah. Saya kata kan, sekejap pun jadilah. Jadi saya punya ingatan saya, dia dah keinginan dia nak isap dah tinggi, tapi dia sempat call saya. Jadi, saya tinggal kerja lah, saya lari ke bawah. Kan, kau tunggu sekejap, saya kata kan, mana bawah, saya lari bawah. Rupanya, dia orang plan satu pertemuan, ada 15 orang. Yang kononnya, dia orang lihat saya dan dia orang bangun. Adalah sepatah dua kata yang saya cakap dia orang, yang buat dia orang tersentak, yang rasa terluka sekejap, apa semua kan. Berderit tu. Ada yang tunjuk kereta kancil dah beli, jadi supervisor, dry cleaning department dekat hotel. Ada yang tunjuk motor baru, ada yang tunjuk anak baru, dah kahwin ni semua. Jadi saya kata, Lee, terima kasih lah kau sempat kumpulkan dia orang. Jadi, dia orang wujudkan satu WhatsApp group dalam tu. Jadi, ketika itulah saya mula rasa takut, sebab saya takut pasal penagihan ni dia tak boleh pulih. Tapi pantang dia, bila lupa diri mudah jatuh. Jadi saya sentiasalah saya ingatkan diri saya selalu pergi baliklah kepada kawan-kawan yang masih menggunakan supaya saya nak mengingatkan diri saya. Jadi peristiwa tu membuatkan saya bertambah kuat untuk membantu rakan-rakan yang masih terbelenggu dengan masalah penagihan ni lah. Dan saya lihat bekas pesada, kita panggil bekas pesada ni, keakrapan kami lebih daripada adik-beradik. Kalau jumpa tu kan, kalau janji pukul 11 nak balik kan, mesti tertanggak-tanggak sampai tengah hari baru beredar seorang. Sebab siapa rasa sayang nak tinggal kawan. Dan apa program yang kami buat lah, yang saya cetuskan je, lepas tu diorang jalankan, mesti dapat sambutan daripada bekas-bekas ni. Dan mereka tak sayang untuk beri sumbangan, untuk jadikan program tu lah. So sekarang ni macam Cik Fazli sendiri antara sukarelawan yang join untuk MySec ni jugalah. I see. Dia coach. Coach. Untuk pengetahuan program yang dianjurkan oleh MySec, saya adalah salah seorang lah. Graduate Tauliah Hairulatih recovery ni lah. Daripada USIM, tirah daripada USIM. Alhamdulillah. Cerita pasal pengalaman dan sekarang ni saya dah diiktiraf kan. Untuk layak bercerita pasal recovery. Saya sebenarnya bukan apa, saya nak panggil semua masyarakat yang ada anak-anak ataupun keluarga bermasalahan dadah kan, dengar saya nak bercakap kan, tentang bahayanya dadah, ke mana dadah ni boleh buat dan dadah ni boleh menghancurkan institusi sebuah keluarga kan. Saya nak cerita macam tu. Keluarga kena ada knowledge, kena ada ilmu
Sebab saya dadah sekarang dah moden, dah advance. Keluarga kena ambil tahu. Keluarga dah tak boleh dah orang kata, oh tak. Dia kena ambil ilmu. Dadah macam vape sekarang ni, mushroom apa semua kan. SS yang mudah ni kena tengok. Tu yang macam tu macam famous biasa dengar tu kan. Yeah. Sebab dia budak-budak sekolah, sebab dia urine tak sangkut. Bila urine tak sangkut, kan bila dia isap kat rumah pun, keluarga pun kan, tak ada apa isap vape kan. Sebenarnya kandungan dalam tu dia boleh merosakkan budak-budak sekarang. Boleh overdose. Tujuan saya sekarang ni tak ada apa dah, saya nak beritahu kepada masyarakat bahawanya dadah ni berbahaya, masyarakat kena ambil tahu, keluarga kena ambil tahu. Walaupun sesibuk mana pun keluarga kan kena ambil tahu dengan siapa anak-anak ni berkawan. Vape tu pun kalau boleh janganlah. Sebab nama dah nak umur sekolah rendah kan, kata satu, kata dua dah main, dah hisap vape, berbahaya, memang bahaya. Ya, masyarakat kita ni masalah dia satu, dia not me syndrome. Apa? Not me syndrome, maknanya not me syndrome maknanya kalau tak kena batang hidung keluarga aku, lantak korang lah. Tapi bila terkena keluarga dia, selalunya dia orang serah bulat-bulat pada agensi, pada ADK. Dan atau kalau yang mampu, dia serah bulat-bulat kepada pusat-pusat pemulihan persendirian ni, suruh pulih. Kalau budak ni tak berjaya pulih, dia marah pada agensi, pada pusat-pusat pemulihan ni. Dia orang tak nak bertanggungjawab. Kita sekarang ni nak advocate supaya keluarga kena main peranan. Dia co-dependent ni, lagi kena ada ilmu. Sebab apa? Dia nak mengatasi kepincangan otak penagih ni, mana dia kena advance lagi. Betul. Bukan senang lah buat kerja muda. Betul. Jadi, tapi dia kena ambil tanggungjawab tu pasal ini. Kalau kita fikir, kita balik pada basic, ini adalah ujian Tuhan kepada dia, pada keluarga ni. Apa kau sebagai ibu bapa, abang ke, kakak ke, mana peranan kau sebagai orang yang dah sesat, kau tak boleh tarik balik. Jadi, tapi tak apalah, kami, saya ni dan kawan-kawan yang lain ni, kami cuba menjadi pemudah cara kepada keluarga ni, supaya dapat membantu ahli keluarga mereka yang terjebak dengan dadah. Itu kan. Itulah, saya rasa betul lah apa yang diperkatakan sebentar tadi tu. Macam Pak Engku dan juga Encik Fazli ada cerita berkenaan dengan kerja-kerja sukarelawan. Boleh tak share? Oh, banyak. Saya banyaklah kenangan yang pahit pun ada. Kenangan saya menahan kereta Datuk Seri Syarif Rizad pun ada. Tahan kereta. Kenapa tu ? Sebab lambat dapat bajet untuk pusat remaja tu, KL Crash Pad tu. Lambat. Masa dia datang melawat Rumah Nur Salam, dia setuju. Jadi kita dah hantar proposal, lambat jawapan. Budak-budak yang dulunya umur 7 tahun, dah 13 tahun, 14 tahun. Jadi dah tak sesuai duduk di Nur Salam lagi. Nur Salam tu sampai umur berapa? 12. Okay. Jadi sekarang ni dah diambil alih, Yayasan Coket ambil alih, dah nama dia PAKK dah. Dah bukan Nur Salam lagi. Jadi crash pad ni dipindah ke bangunan lain, Jalan Tengku Rahmat. Bajet lambat dapat. Jadi kita nak buat aktiviti pun dah susah dengan budak yang dah remaja lain kerana dia. Saya dulu masa saya menagih, saya sanggup buat apa saja supaya saya dapat hisap. Dan kemahiran itu saya guna sekarang. Apa saja saya nak, saya boleh buat apa saja untuk mencapai hajat. Tapi dulu negatif, sekarang positif. Itulah beza. Jadi betul. Itu kekuatanlah, kekentalan yang saya rasa kalau orang biasa-biasa tak takkan sanggup sampai begitu. Betul. Bukan untuk saya pun. Betul. Untuk remaja Coket. Tengok sekarang ni, kalau you tengok, you mungkin tak perasan. Remaja-remaja yang saya didik dulu, sekarang ni dekat UM dah ada, dekat Universiti Kebangsaan ada, yang meniaga di kompleks-kompleks ada, buka dah kios. Dah berjaya. Jadi dia orang panggil saya Engah. Saya rasa kebanyakan NGO dia punya kekangan terbesar adalah daripada segi financial. Saya, yang kalau kata kenangan yang tak boleh lupa tu, 100, saya ingat sampai sekarang, 128 orang anak-anak Coket ni yang saya dapatkan sok banak tau. Dan buatkan IC. Dan segamai itu jugalah, kuranglah 123 pasal yang 5 tu tak nak pergi, masuk ke asrama-asrama harian sekitar KL ni. Saya tak nak dia orang berkeliaran di Coket tu. Jadi bayangkan daripada dulu tak ada sok banak, tak sah taraf, tak ada IC, macam mana nak hidup walaupun dia orang warga negara. Kita buat kerja NGO ni pasal saya tengok kebanyakan orang ada agenda. Tapi betulkan balik nawaitu tu. Kalau agenda kita buat je, kita tolong dia orang,
kalau kita tak dapat apa-apa di sini pun tak apa. Kita doa je supaya kita dapat sesuatu di sana besok. Tambah orang macam saya ni, banyak dosa saya buat. Allahuakbar. Untuk Cik Fazli pula macam mana? Ada tak kisah yang boleh di... Yalah, saya bermula dengan dengan attitude masa menagih dulu, attitude yang buruk, tersisih, apa semua kan. Jadi bila saya ambil satu kata mutamad saya nak buat pulih. Jadi bila saya dah pulih tu, apa yang mentaliti saya fikir dulu orang benci ke apa sebenarnya salah. Tak ada. Kan orang kampung pun dah sampai satu tahap kan, bila kau nak nanti hari bulan 2 bulan ni balik kampung eh. Dia orang care sebenarnya. Care kan. Datang balik kan. Pasal apa, diorang pun dah tahu saya punya perjalanan tu dah okey. Jadi diorang pun ada mungkin dia punya keluarga pun ada permasalahan yang dah apa semua. Dah panggil saya pula dah. Tolong macam mana nak, jadi saya dah jadi satu perantaran. Okey, hantar kat sini, hantar kat ni. Saya bukan nak mengungkit apa, tak. Saya tolong. Pergi kat sini, pergi kat sini. Jadi saya untuk diri saya jugalah, saya nak bantu orang ni untuk bantu diri saya. Pasal saya tahu saya benda ni mudah. Andai kata saya tersilap langkah, saya riak, saya takbur, saya penting diri, tak mustahil saya akan menagih balik. Kan? Benda yang paling saya takut sekali ialah menagih balik. Pasal saya tak sanggup. Saya tak sangguplah nak duduk mencangkung, kan, kena tangan bergari, kena kejar sana kejar, malam nak tidur takut nak menghadapi hari esok. Saya dah tak mampu nak melalui ketakutan-ketakutan tersebut. Dan sekarang ni saya dah, alhamdulillah dah ada. Lepas saya pulih, saya dah berkahwin tu. Saya dah berkahwin, dah ada anak. Saya rasa, oi, nikmatnya hidup. Luasnya hidup ni. Rupanya dadah ni kecikkan dunia aku. Kan? Sampaikan aku tak nampak banyak benda-benda yang berbahagia, nikmat. Benda yang seronok dalam dunia ni. Kan? Dan saya nak cakap pada masyarakat, pada adik-adik, kan, rakan-rakan yang masih belum menagih, kan, baru nak cuba, jangan. Kalau anda cuba, dunia anda akan kecil dan banyak benda-benda yang indah akan terlepas. Kan. Saya bahagia dengan kehidupan saya sekarang tanpa dadah. Kan. Tapi betul orang cakap, anda cuba anda sengsara. Kan. Dengar cakap saya ni, anda cuba anda sengsara. Walaupun sekali, jangan pasti sengsara. Jangan cuba. Jangan cuba. Satu saya salut Fazli ni lah. Dia punya tahap kesabaran tu tinggi. Saya kadang-kadang kadang-kadang orang time yang saya pun boleh agak belajar pada orang ni walaupun saya tak cakap saya belajar daripada dia kan, tapi saya tengok tahap kesabaran dia tu menghadapi situasi-situasi yang agak pada saya tak perlu pun jadi isu. Betul. Saya pun tak sangka pada saya ni menagih dadah ni yang sebenarnya sensitif dan kuat melenting. Tapi bila dia dapat kontrol kemarahan emosi dia tu, satu kejayaan lah pada saya. Dan hopefully lah dia boleh kekalkan lah dia punya kesabaran tu. InsyaAllah. Untuk orang-orang yang cuba nak berubah dekat luar sana jugalah, kiranya itu apa, kesabaran tu penting. Daripada kisah Pak Engku dan juga Cik Fazli tadi, saya dapat capture satu ilmu baru, yang persepsi masyarakat tu sebenarnya berbeza daripada apa yang kita lihat. Biasanya orang akan fikir, oh, masyarakat ni memang tak suka, memang benci betul. Tapi sebenarnya ada wujud masyarakat yang memang menerima kita secara positif. Dia masa kita menagih memang dia benci penagihan kita tu, bukan yang kita. Saya ambil contoh saya sendirilah. Mak saya, tahun pertama saya keluar pada institusi, dia telefon je adik-adik saya. Betul ke abang kau kali ni dah okey? Adik-adik saya tengok gaya macam okey mak. Tengok ayah, dia kata, tak adalah. Itu mak sendiri tu. Tak adalah. Tapi mak tetap doakan. Tapi tak adalah. Dia kata, orang dah isap dadah ni payah. Tahun kedua, masa tu saya buat kerja sukarela dengan Mercy Malaysia. Aku tengok dia keluar TV dari apa ke, betul ke dia tu? Kata mak kan. Anak kata okey lah mak, kali ni mak cubalah. Okey. Okey lah, tak adalah dia kata. Kejap hangat tak ayam tu, esok dia jumpa dengan kawan dia hancur. Tahun ketiga dia tanya lagi. Dah mak, dia dah steady dah, dia dah mula dah berdampingan anak-anak kat cokit. Main cokit tu balik dia kan. Tapi sekarang persepsi tu dah berubahlah. Masuk tahun ketiga baru dia cakap dengan adik-adik, itulah satu anak yang aku anggap dulu mati, sekarang hidup balik. Biar aku nak duduk dengan dia sekarang ni. Pasal dia dah tak dapat kasih sayang aku dulu. 5 tahun dia duduk dengan saya. Sampai sekarang? Tak, 5 tahun baru dia cakap, okeylah mak nak balik kampung. Barulah dia duduk balik kampung. Jadi maknanya, moral maknanya,
kita ni selalu penagih dadah lah kami ni selalu beranggapan orang memandang kita serong, tapi kalau kita ada kesabaran dan juga keyakinan bahawa satu hari orang akan pandang aku, satu hari orang akan mana mimpi ya, macam saya sendirilah masa saya tengah rajin dulu, tengah muda tengah rajin dulu, hampir setengah dunia ni saya pergi, mana sangka bekas penagih dadah disponsor oleh Colombo Plan, sponsor kerajaan Malaysia untuk pergi untuk belajar apa-apa kan. Yang tu kita akan simpan cerita tu kejap lagi. Sebab banyak soalan bocor tu. Saya punya soalan kejap lagi saya nak tanya. Tapi tak apa. Kita akan tak apa ni Pak Angku simpan jawapan tadi tu, kongsi dekat segmen 4 nanti saya tuntut kejap lagi. So kita kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Yakin boleh rakan muda. Macam okey tak baby? Hi guys, Azizul Awang the Pocket Rocket Man here. Anda tahu tak, rakan muda diberikan nafas baru. Jadi dengan itu saya ingin menyeru semua anak-anak muda di luar sana untuk menyertai rakan muda. Baiklah, kita kembali untuk segmen yang terakhir bersama dengan panel yang sama Pak Angku dan juga Encik Fazli untuk topik dadah ini. Macam yang kita dengar tadi, kita ada banyak cerita, panjang lebar ceritanya. Dan untuk yang segmen terakhir ni pun kita ada banyak lagi cerita sebenarnya. Tapi sebelum tu, sebab tadi saya ada recall beberapa jenis dadah yang diambil. So mungkin Encik Fazli dulu boleh share dadah apa and apa efek dia dekat Encik Fazli sendiri. Okay. Saya cerita daripada permulaan dadah yang mula-mula saya ambil. Perjalanan saya. Mula-mula sekali saya ambil gam lah. Hisap gam. Kan? Hisap gam yang gam dan lop tu. Lepas tu Evan pergi ke ganja. Bila ganja ni, dia daun-daun ni ya, balut guna melalui balutan tembakau dengan ada peralatan-peralatan dia guna. Ya. Kesan dia bila saya hisap ganja ni biasalah, happy, seronok kan, dunia ni rasa macam Ana yang punya. Semua, tak ada apa yang boleh menghalang aku daripada apa ni, berfikir kan. Semua fikir yang seronok-seronok je. Itu kesan dia lah, tapi kalau tak dapat, dia akan jadi kemurungan lah saya, murung kan. Jadi tak ada mood nak buat kerja, apa pun tak boleh. Pemalas, apa semua kan. Jadi nak kena bergantung pula, hari-hari nak kena berasap je kan. Lepas tu, Evan lagi pergi pada heroin. Heroin dulu mula saya hisap cheese lah. Orang kata guna hisapan daripada moral kan. Bila sampai satu tahap, barang putus, barang dah tak ada. Ini heroin eh, barang tak ada. Jadi saya Evan pergi pada jarum suntikan. Bila guna jarum suntikan, kuantiti sikit tapi high dia lebih. Jarum suntikan tu pun dadah yang sama lah, heroin juga. Dadah yang sama, tapi penggunaan dia menggunakan jarum suntikan. Satu oral, satu jarum suntikan. Jadi guna jarum suntikan. Bila jarum suntikan tu lah lagi teruk lah, lagi sengsara lah hidup saya, lagi serabai, lagi tak terurus. Kesihatan pun down. Dia sampai satu tahap, orang kata kalau tak dapat tu kan, apa saja dalam dunia ni mampu dilakukan untuk nak dapatkan dadah tu. Sebab dia dah masuk. Ya, macam kalau cheese ni, kalau hisap ni, dia melalui oral, dia sampai luaran je. Kalau enjek ni, dia darah. Dia dah sebati. Bila dah sebati dengan darah ni, dia habis lah. Itulah pengakhiran dia. Ending saya, Sir Edwin, menggunakan jarum suntikan sehingga kan habis. Ditebuk semua urat-urat ni. Yang mana urat yang boleh timbul tu, saya cucuk lah. Cucuk sampai ke ni, sampai ke highway, yang mana rakan-rakan. Saya rasa sekarang ni yang penagih heroin pun dah ramai, dah pupus lah kot. Kan? Dah ramai dah, tak ada semua sekarang ni pada darah-darah sintetik yang baru ni. Kan? Lepas tu syabu pun tu. Tapi saya pun heran kenapa lama sekarang punya syabu lain. Lama sekarang ni dia dah jadi macam mental. Dia sampai dah, kan baru ni yang baru kes yang bunuh orang tua. Kan? Betul. Syabu yang trend ni tak tahu apa bahan-bahan kimia yang dia campurkan sehingga kan boleh sampai tahap tu. Sama-sama saya dulu dia boleh steady lagi. Tak adalah sampai orang kata membunuh, mengapa kan. Zaman sekarang ni mudah.
Kan? Isap-isap-isap, tak dapat apa semua. Terus hilang kawalan. Hilang kawalan. Dan trend dadah masa kini memang dia akan attack otak. Saya punya andaian lah, saya bukan saintis, tapi okay. Dulu heroin ni downers dia panggil. Dia bagi lentur, bagi jadi ni. Ice ni, metamphetamine ni, dia uppers. Dia bagi agresif kan. Kacip-kacip semua kan. Jadi mungkin Fazli cakap dulu punya ice tu, dia tak ada jadi macam yang orang ambil sekarang ni. Mungkin sebab Fazli ambil dua-dua. Dia ambil downers dengan uppers. Jadi boleh kontrol. Boleh kontrol. Dia tak adalah jadi ni. Tapi kalau yang budak-budak sekarang ni, heroin ni tak kenal. Dia terus main uppers dia. Itu yang dia sampai kadang-kadang dia cuci motor tu sampai 4 jam tu. Cuci motor sampai 4 jam eh? Sampai 4 jam dia cuci motor, dia bukan berus, gosok. Lepas tu yang paling peliknya, dia kata ada ulat-ulat dekat tangan dia ni. Dia kutil-kutil sampai berdarah ni, bungkak ni, sampai infection ni. Itu dah bahaya lah tu. Bila dia dah mula berhalusinasi, imajinasi semua tu lah. Last kali dia akan dengar lah. Suara-suara tu. Suara-suara ni yang kata orang ni setan kau boleh bunuh apa semua. Betul. Ada satu ya, sama dengan macam mana dia cakap lah. Dia minum racun, dia minum klorok. Minum racun down dog. Pasal apa, dia kata ada jin masuk dalam mulut dia. Dia halusinasi ni. Dia nampak ada jin masuk dalam mulut dia. Ada suara kata jin dah masuk, bunuh dia. Jadi dia bunuh lah. Dia bunuh dan ambil round up tu dia minum. Dengan harapan dia nak bunuh jin tu. Dia lupa yang dalam jin yang dia minum tu adalah organ badan dia. Dah sampai tahap macam tu. Mental. Bahaya. Saya baru ni, baru jugalah. Satu kes. Kira sedih lah, tragic lah. Mati seorang. Sebab apa? Dia orang lepas kena ais, bawa kereta. Bawa kereta, borak-borak tiba-tiba yang bawa kereta ni tekan minyak laju-laju. Jadi yang sebelahan tanya, ya apa hal kau ni? Laju sangat ni. Kau tak perasan ke ada dinosaur kejar belakang? Mana tu? Gara-gara test. Boom, accident. Yang accident, yang kata dinosaur kejar yang bawa ni, hidup. Yang penumpang dia meninggal. Tapi disebabkan dia hidup, dia punya keinsafan tu dah tahap tinggi lah. Tapi jenuh juga lah nak bawa pergi psychiatric, makan ubat apa semua. Tapi sampai sekarang pun dia dah jadi macam, ada saya macam zombie pun dia dah. Dia di bawah pengawasan siapa sekarang? Ada di Johor. Ada di Johor. Kawan saya jaga. Jadi itulah. Yang sebenarnya, cerita-cerita sini, kita nak bawa, kita nak ni bukan nak aibkan sesiapa. Yeah. Tapi kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Pada actually pada keluarga ni, kena ingat one person take drug, ambil dadah, the whole family suffer. Jadi maknanya jangan bagi peluang pada salah seorang anak ke adik ke abang ambil dadah. Pasal dia, satu keluarga akan sengsara. Jangan ingat penanggil dadah sengsara. Dia akan terpalit semua ni sengsara. Jadi tapi kalau dah terlibat seorang ni, jangan pinggirkan dia. Cuba tarik. Maksud saya, jangan pinggirkan, janganlah jadi macam mak-mak sekarang. Nak cover anak tu menangis dadah, bagi duit, bagi duit, bagi duit. Bila dah tak ada duit nak bagi, mula nak barulah nak mengadu pada kita apa semua. Padahal kau tahu anak menangis tu lapor je. Dia mungkin marah sekarang. Lagi 3 bulan dia akan cakap, betul lah mak, nasib baik mak hantar aku ke sini. Dia begitu, dia punya ni. Tapi jangan takut kalau dia keluar besok, dia isap balik, hantar lagi. Sebab apa? Dia chronic relapsing disease. Makna penyakit kronik yang mudah berulang. Jadi kita hantar. Saya sendiri pun 4 kali. Penjara 2 kali. Ustaz serenti 2 kali. Baru jadi orang. Tapi penagih it's a dadah, process. Masalahnya. Penagih dadah ni dia perlu peluang berulang kali. Tapi kesanggupan orang tu ada limit dia lah. Tapi kita nak didik orang supaya, itu yang saya kata tadi, saya ulang balik. Itulah saya kata, dugaan kau Allah bagi ni. Kau keluarkan dia, kau berjaya dalam dugaan. Dugaan penagih dadah lain pula. Kau kalah dengan nafsu. Tapi Nabi kata apa? Kalau kau dah berjaya dawan nafsu, kau seolah-olah kau pergi perang syahid. Dengan semangat itu yang kita tahan-tahan tak nak hisap tu, kita lawan nafsu, kita nak hisap balik. Padahal dadah ni sedap. Sampai kawan saya dah berhenti 35 tahun, dia kata apa? Kalau lah dadah ni dia jual di kedai seng-seng, kedai Cina, kedai ubat Cina tu, dan boleh beli, tak apalah aku belanja satu hari ni RM20 beli, sedap.
Ah, nampak gitu dia punya. Itu yang dah berhenti 35 tahun tu. Dia masih ingat lagi kesedapan dia tu. Tapi apa ni, ini just untuk pengetahuan kita punya penonton lah kan. Biasanya apa dadah yang biasa diambil kat Malaysia ni especially, and dadah common yang golongan-golongan belia ataupun muda, budak sekolah okay. ambil. Kita dadah, kita panggil new psychoactive substance. Maknanya ada 800 lebih tau dadah ni ada di pasaran sebenarnya. Tapi dia tidak digazetkan sebagai akta dadah lagi sebab tak sempat. Ini yang bahaya ni, contohnya mushroom dalam vape. Kemudian sekarang ni kalau you nak rasa heroin, dia ada mixture dia, you boleh mix jadi heroinnya rasa. Oh, maksudnya dia bukan pure, dia ada mix. Dia sintetik. Sekarang ni semua sintetik dah. Kemudian kalau you nak rasa ganja, ada whip perisa ganja. Tapi ganja ni kalau you ambil sebulan je cukup. Sebulan pun dah lama. Sebab apa? Dalam ganja ni kalau yang natural, yang dia yang tanaman punya, dia ada CBD dengan THC. CBD tu yang boleh buat makeup apa semualah. Yang THC ni yang buat steam ni, yang buat khayal ni. Maksudnya jadi, dia bukan sekadar perisa tapi memang ada elemen tu dimasukkan dalam. Dia boleh campur. Jadi bila yang sintetik sekarang ni dia bubuh THC saja. Tak ada CBD ni. Tadi tak ada cushion dah. Jadi kalau ambil terus, maknanya pure ganja yang menghayalkan tu memang mental lah terus. Ada banyak lagi dadah-dadah lain. Jadi ada 800 lebih. Jadi memang kita ni mana country pun in the world pun memang terkebelakang lah pasal orang yang menjual dadah ni. Pasal kita kena sedia maklum ada tiga jenis perniagaan yang terbesar yang cepat menjadi kaya. Pelacuran, senjata api, dadah. Lagi sekali saya kata, seperti ADK kata, lebih baik cegah. Maksudnya kalau boleh, cegah. Anda cuba anda sengsara. Sebab dadah sekarang ni, dia dah macam-macam. Ada bentuk bulu gula, bentuk apa ni, chewing gum, dan berbagai-bagai untuk trend masa kini. Jadi apa yang boleh masyarakat sekarang ni boleh awasi, tengok tingkah laku anak-anak. Tiba-tiba biasa ceria, tiba-tiba hari tu, 2-3 hari ni menyorok dalam bilik, tak keluar. Kan, sosial pun dah tak betul. Kan, adik-beradik pun dah macam lebih bergaduh, panas baran, ada cerita-cerita tersebut kena tengok. Maksudnya parents sendiri pun kena aware. Bagaimana pula nasihat untuk mereka yang ada keluarga ataupun rakan terdekat yang terlibat dengan ni? Apa nasihat yang macam ni cara nak pujuk untuk diorang ni pergi sendiri ke pusat serenti tu? Seserah dirilah. Ada tak that kind of tips? Ya, tak ada pengakhiran. Pengakhiran dia mati. Dia pengakhiran dia penjara, pusat, kubur. Jadi kalau kau berterusan, itulah tiga yang kau akan, kubur, pusat, penjara. Jadi adakah kau sedia bila kau mati, kalau kau dikubur kau sedia ke nak hadapi? Kalau kau masuk hospital, ada ke penyakit tu boleh kau boleh pulih penyakit tu? Kalau di pusat serenti larat kau keluar masuk pusat serenti, macam yang dah masih menagih, yang dah umur 40 tahun ke atas ke, tak malu ke rasa bergari? Kita orang ni gari-gari anjing, namanya apa? Gari apa? Ayam. Yang berantai-rantai tu. Tak malu ke umur dah 40 lebih, 50 lebih berantai-rantai gari? Tapi penagih dadah ni, dia punya hinanya, gari tu panjang tu, berantai tu. Lepas tu tak ada, korang tak nak ke rasa jadi manusia? Pasal kita ni bila menagih, kita bila ditangkap jadi macam, maaf cakap lah, macam binatang pun ada. Tengah gian-gian tu sepak apa ni, suruh pakai, bawa pergi lokap dalam keadaan gian. Jadi cukup lah tu. Tak ke mana pun, kalau isap hari ni pakai RM15, lagi sebulan kau akan pakai RM50. Kau larat ke cari duitnya tu? Betul. Jadi harapan saya, carilah yang mana yang masih mengguna. Carilah orang kata tempat-tempat yang mana kau boleh mendapat rawatan. Saya tak kata pusat-pusat spesifik ni bagus, sana tak bagus, tak. Dia cari terpulang. Cari je pertolongan tu. Cari je sebab apa? Masa
Fazli masa di pengasih dia gagal. Masuk Pesada dia berjaya. Saya di Pulau Pinang saya gagal. Tapi masuk Sungai Besi saya berjaya. Dalam penjara saya gagal lah. Jadi berterusan. Kena berterusan. Dia kena cari sampai dia dapat satu. Dia vicious circle lah. Dia circle bulat, vicious circle. Sampai kita cari satu exit point. Kita jumpa exit point, cum kita keluar. I see. So tu apa nasihat yang Pak Engku dah berikan kepada anda penonton suasana dan mungkin kata-kata terakhirlah kita boleh cakap daripada Encik Fazli sendiri. Okay, bagi saya yang masa mana yang baru-baru berjinak-jinak tu kan, tarik handbrake, tak ke mana, tak ke mana dadah ni. Akhirnya kita akan kehilangan dan sakit, penderitaan yang paling sakit dalam dunia ni adalah kehilangan. Kan? Jangan sampai besok kita dah berjinak menagih, kita kehilangan mak bapak, kehilangan bapak kan, yang mengharap, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kita kecewakan dia kerana ketagihan kita kan. Jangan, dia akan menghancurkan. Bila kita dah kehilangan, dia akan lagi banyak lagi kehilangan sehingga kita tak boleh nak urus diri kita. Kita fed up dengan hidup. Kan, dadah ni betul cuba sekali memang sesara. Dan boleh mana-mana yang ada permasalahan dadah, cari bantuan. Banyak sekarang ni dah banyak akses kan, dalam media sosial apa semua. Buka je, search je. Aku nak pulih, kat mana tempat aku nak pulih? Keluarlah kat komputer tu. Semua ada dia. Tempat kan? Kan? Ha, ni contoh ramai dah yang dah berjaya. Percaya boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jadi itu adalah perkongsian daripada awal tadi. Kita dah dengar pelbagai perkongsian menarik dan juga insyaAllah dapat memberi satu ilmu yang baru kepada penonton dekat luar sana. Dan mungkin Encik, mungkin Pak Engku boleh kongsikan laman sosial, media sosial untuk mereka yang nak follow MESEC ke? Boleh. www.mesec.my. Okey. Dan jadi, kita ada nombor helpline juga. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Engku dan juga Cik Fazli atas perkongsian tersebut. Jadi untuk episod yang seterusnya akan ada lebih ramai orang-orang hebat yang kita akan jemput ke Studio Kirana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye.